Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali di pagi hari ini kita kembali menemani Anda di pukul 9 pagi ya, nanti sampai jam 10 pagi tentunya dalam bincang hari ini. Pemirsa, kita diingatkan kembali bahwa kemarin 7 Maret kalau tidak salah ya. Betul, 7 Maret 2021 kita sama-sama merayakan Hari Perempuan Internasional, di mana ini menjadi momentum untuk kebangkitan para perempuan dan juga menghadapi tantangan begitu di era globalisasi, ditambah juga di era pandemi seperti saat ini. Pemirsa, mengingat momentum kita di hari kemarin, senang sekali di studio Sultan TV saya sudah ditemani kakak cantik imut-imut ya. Pagi hari ini ada Teh Neneng Farida selaku Ketua Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Banten. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Ini sebetulnya sempat diagendakan beberapa waktu lalu ya Teh ya. Betul. Tapi alhamdulillah hari ini sudah bisa menemani pemirsa Sultan TV. Ini momentumnya juga tepat kita di Hari Perempuan Internasional begitu ya. Dan pemirsa, silakan Anda nanti bisa langsung ikut bertanya begitu di kanal YouTube kita. Silakan langsung live chat saja untuk bertanya seputar RPA, kemudian juga kasus kekerasan perempuan dan anak barangkali di Provinsi Banten, dan juga upaya-upaya yang dilakukan terus oleh para aktivis perempuan yang ada di Provinsi Banten untuk menanggulangi pelecehan seksual, kemudian juga kasus-kasus lainnya yang memang menempatkan perempuan sebagai objek atau juga korban. Teh Neneng, sebelum kita ke momentum, barangkali bisa diceritain nih Teh, RPA itu apa, kemudian sudah berapa lama ada di Provinsi Banten? Baik. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih banyak nih ya Teh Dea dan juga Sultan TV yang sudah mengundang saya. Saya sangat tersanjung sekali sebetulnya pagi ini, di pagi yang alhamdulillah cerah dan insyaallah di tempat yang penuh dengan berkah ini, karena kita akan bersharing tentang pengetahuan dan sebagainya. Mengenai RPA itu sendiri, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Neneng Farida, biasa dipanggilnya Teh Ida kalau di organisasi dan juga teman-teman. RPA itu adalah organisasi yang lembaga non-profit yang kita konsen terhadap isu-isu mengenai pendampingan terhadap perempuan dan anak. Artinya RPA di sini juga kita mempunyai visi dan misi. Visinya sendiri, kita di sini adalah mencetak kaum-kaum intelektual dan juga generasi milenial yang memang ada kesensitivitasan terhadap kasus-kasus, isu-isu tentang kekerasan terhadap perempuan. Artinya bagaimana kita bisa tidak acuh terhadap apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya mengenai kekerasan perempuan dan juga anak, seperti itu. Di RPA juga kita mempunyai beberapa bidang. Yang pertama itu ada di bidang advokasi. Kemudian di bidang advokasi itu sendiri, concern kita yaitu adalah pendampingan. Pendampingan yaitu sebagai layanan konseling. Layanan konseling yang memang sebagai layanan rujukan juga, bagaimana kita bisa andai kata ada terjadinya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, yang kemudian adanya pengaduan terhadap RPA itu sendiri, insya Allah kita siap untuk mendampingi dan menjadikan layanan rujukan ke dinas-dinas maupun ke lembaga-lembaga yang memang dimandatkan oleh pemerintah dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Kemudian juga ada di bidang riset dan juga di bidang riset yaitu penelitian ya. Di situ juga kami selain memang bukan hanya sebatas pendampingan, tapi kami juga di sini meneliti, mengkaji apa saja yang terjadi di masyarakat, khususnya di perempuan dan juga anak, bagaimana kita bisa mencarikan solusi gitu, bagaimana kita bisa menjadi media perlindungan untuk masyarakat, khususnya perempuan dan juga anak itu sendiri, itu keberadaan RPA itu sendiri. Kemudian juga ada di bidang pendidikan dan juga pelatihan. Selain memang RPA ini adalah tugas dan fungsi kita gitu, peran kita adalah untuk pendampingan terhadap perempuan-perempuan dan juga anak, tapi kita juga tidak mengenyampingkan tentang bagaimana mengedukasi masyarakat agar bisa lebih sensitif terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Artinya kita
terus menggaungkan, mensosialisasikan ketika adanya terjadi sesuatu ataupun hak-hak pelanggaran kepada perempuan dan juga anak, itu tidak enggan lagi untuk mencoba melaporkan dan bagaimana bisa mensupport si korban tersebut seperti itu. Jadi kita bukan hanya sebatas pendampingan, tapi kita juga selalu berusaha untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian juga ada di bidang media, di mana di bidang media itu sendiri tentu pada saat pandemi sekarang ini kita bukan hanya bersosialisasi melalui secara langsung ke lapangan, tapi bagaimana kita bisa memasifkan informasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat, mengajak masyarakat agar bisa lebih girah terhadap mencoba untuk meminimalisir gitu, supaya kekerasan itu tidak terulang dan tidak semakin meningkat terus menerus gitu, karena itu menjadi hal yang sangat miris khususnya untuk RPA itu sendiri. Jadi memang di bidang media itu juga kita banyak men-share bagaimana tujuan-tujuan dari RPA itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada di bidang kreativitas, pengembangan kreativitas. Karena di sini juga seperti yang tadi saya sampaikan, kita juga ada di beberapa program kita yang memang nanti akan bersentuhan dengan masyarakat. Kita membina masyarakat, membuat rumah untuk puan, membuat rumah aman untuk puan, di mana di dalamnya kita juga akan banyak mencakup dari bidang-bidang tersebut yang memang concern kita bagaimana bisa menjadikan masyarakat yang produktif khususnya perempuan dan anak itu sendiri. Begitu. Baik, kalau bicara tadi terkait dengan giro, kemudian juga sensitivitas yang barangkali mungkin di Provinsi Banten seperti itu ya Teh, apakah kemudian masyarakat ini masih kurang sensitif terhadap perempuan, terhadap anak, kemudian kasus pelecehan barangkali ya Teh ya, ini apakah masih tinggi juga di Provinsi Banten? Oh iya, jelas, begini ya sahabat ya, seperti yang kita ketahui, pembahasan perempuan itu tidak akan ada habisnya ya. Betul. Artinya, dan itu memang menjadi suatu kemenarikan tersendiri gitu. Karena kalau kita melihat hari ini gitu, di tingkat internasional sekalipun, bahkan di tingkat nasional sampai ke daerah, provinsi khususnya di Provinsi Banten, kekerasan terhadap perempuan ataupun kekerasan terhadap berbasis gender itu terus meningkat. Dan ini adalah bagaimana menjadikan kita gitu, khususnya di lembaga-lembaga yang memang concern terhadap pendampingan isu perempuan dan juga anak itu sendiri, merasa kenapa ini terjadi? Akhirnya ada muncul pertanyaan-pertanyaan, kenapa ini terus menerus kekerasan ini, seperti akhirnya kita merasa terancam, perempuan ini tidak ada rasa aman kan akhirnya kita. Karena kalau kita melihat dari persentase yang ada juga setiap tahunnya itu tidak pernah berkurang gitu. Artinya itu semakin meningkat. Nah, berarti kan memang perlindungan terhadap perempuan ini di sini masih sangat minim. Dan berbicara kesensitifan terhadap masyarakat itu sendiri, terkadang begini. Masyarakat tahu gitu. Tapi nyatanya gitu, dari masyarakat sendiri sudah gitu, yang penting itu tidak terjadi dengan kita gitu, akhirnya tenggelam gitu, tidak berani untuk menyuarakan bahwasannya ini, bahwasannya kita katakan tidak untuk semua jenis kekerasan, berbagai macam kekerasan seperti apapun gitu, yang akhirnya padahal kalau kita berbicara kekerasan itu sendiri di Indonesia itu dalam sehari aja ada 35 dalam satu hari. Itu padahal tidak menutup kemungkinan, auzubillahi mindalik, adik kita perempuan, ibu kita perempuan, atau kakak kita, tetangga kita, dan sebagainya. Nah, di sini bagaimana saya selalu mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya perempuan, bagaimana kita bisa bergandengan tangan untuk bagaimana caranya ke depan menjadi tidak acuh terhadap apa-apa fenomena yang terjadi di masyarakat gitu. Karena bagaimanapun ini adalah PR kita bersama gitu, begitu tadi. Kalau bicara lagi soal tadi Teh, kasusnya ini justru malah semakin meningkat, padahal mungkin setiap tahun kita sama-sama menyuarakan apa kesetaraan gender, kemudian juga di Hari Perempuan Internasional,
Kemudian mungkin hari-hari perempuan lainnya juga ini kan digaungkan begitu untuk kesetaraan gender dan juga untuk apa menghargai Betul. Perempuan dan juga anak. Betul. Kenapa sih teh kemudian kasusnya justru malah semakin meningkat? Nah, oke, baik. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan kenapa akhirnya ya tadi itu memicu kita untuk bertanya kenapa hal ini malahan terjadi? Yang akhirnya padahal sebetulnya dari pemerintah sekalipun itu sudah melakukan upaya-upaya langkah-langkah bagaimana pencegahan, kemudian juga bagaimana merehabilitasi dan juga pendampingan terhadap korban-korban gitu. Dan apa namanya memberikan apa layanan hukum juga kepada si pelaku, kepada si korban gitu. Tapi pertanyaannya mengapa ini malahan makin terus? Nah, pertama tadi itu adanya apa ya stigma daripada masyarakat itu sendiri ada yang dinamakan budaya rap kultur teh. Apa itu budaya rap kultur? Yaitu yang selalu menitik beratkan atau membebankan apa yang terjadi di kekerasan itu sendiri menyalahkan terhadap perempuan. Pertama itu budaya rap kultur itu jadi seakan-akan adanya pembenaran terhadap kekerasan-kekerasan terhadap perempuan. Okay. Seakan-akan kita memaklumi ya sudah itu mah karena misalkan perempuannya yang nakal gitu. Ya sudah itu mah karena perempuannya yang pakai bajunya seksi, ngapain keluar malam dan sebagainya. Yang sebetulnya bukannya misalkan mensupport daripada ke korban itu sendiri bagaimana bisa merecovery atau memberikan layanan pendampingan dan sebagainya gitu. Tapi malah mencemooh, mencibir gitu. Nah, itu juga bagian rap culture ini bagian daripada pemahaman yang sangat keliru sekali di masyarakat yang akhirnya seakan-akan apa ya judgement masyarakat itu adalah menitik beratkan kepada yang salah itu adalah perempuan gitu, bukan bagaimana caranya menjudge atau menyalahkan atau tidak adanya pembenaran terhadap apa yang dilakukan kekerasan itu dari laki-laki itu kepada perempuan. Karena realitanya begini. Terjadi misalkan satu kasus banyak ya sekarang luar biasa banyak sekali karena di lingkungan tetangga kampung saya pun ada TDA itu. Dan sempat sih maksudnya kemarin karena memang belum sempat investigasi ke lapangan langsung karena memang ada terkendala. Tapi akhirnya yang saya lihat ternyata karena banyaknya kasus kekerasan ini secara apa ya jadi pelaku itu bukan orang luar gitu, masih ada kerabat, orang-orang terdekat bahkan ada yang seorang figur ayahnya yang memang harusnya melindungi gitu. Nah, di sini banyak akhirnya merasa itu adalah aib. Yang tidak mau terekspos di luar gitu. Nah, di sini padahal berbicara kekerasan itu harusnya tidak lagi kita mengatasnamakan siapa yang melakukan kekerasan itu sendiri karena apa? Ketika misalkan adanya jalur mediasi ataupun melalui musyawarah yang terjadi misalkan kekerasan padahal itu sudah terjadi kepada perempuan. Bagaimana rusaknya, hancurnya mental, psikis dan sebagainya. Betul. Tapi misalkan akan ada yang namanya jalur kekeluargaan atau musyawarah. Seakan-akan itu adalah pembelaan terhadap si pelaku itu sendiri. Nah, di situ saja sudah jelas gitu. Artinya bahwasannya si pelaku ini tidak merasa jera, yang akhirnya akan dilihat oleh ya punten gitu ya, laki-laki yang memang mempunyai karakter ya yang tidak mengindahkan keberadaan perempuan gitu. Ya karena dianggap ketika melakukan kekerasan pun ya sudah laki-laki nanti akan beralibi, ya sudah saya akan bertanggung jawab gitu. Di situ aja itu akan memicu apa? Akan memicu terjadi peningkatan kekerasan itu sendiri karena saya rasa itu adalah tidak sangat sangat tidak efektif dan tidak adanya keadilan terhadap perempuan itu sendiri. Itu jadi masyarakat itu harus sama-sama kita katakan tidak dan segera melapor gitu ketika memang terjadi ada
terjadi kasus kekerasan itu sendiri gitu. Meskipun memang kadang kala keluarga juga ini menutupi karena tadi disebut aib begitu ya. Disebut aib. Kalau yang memang melakukannya ini orang-orang terdekat di keluarga. Karena memang dari hasil report yang memang ada data dari Komnas sendiri itu kebanyakan yang terjadi itu ada dari orang-orang terdekat ternyata. Ya itu teh, jadinya itu seperti blunder ya, akhirnya tidak entah kita harus memperbaiki dari mana. Betul. Yang jelas ini adalah PR kita bersama, lembaga hukum, lembaga pemerintah, kemudian lembaga-lembaga aktivis-aktivis yang memang concern terhadap isu-isu tentang perempuan itu sendiri gitu. Oke. Taida, kalau misalnya setiap hari ini terjadi pelecehan seksual dan juga mungkin kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, mungkin yang sering kali Taida jumpai di lapangan dari mungkin kasus yang paling sepele dan itu dianggap biasa apa sih Teh? Sepele, paling sepele. Mungkin sekarang itu adalah kekerasan yang memang dilakukan kekerasan verbal ya. Contohnya? Kayak sebetulnya di sosial media sekarang, yang memang kita berbicara hari ini adalah tidak bisa menampik bagaimana masifnya sosial media gitu kan, dari kalangan anak kecil sekalipun sampai ke kalangan mungkin yang memang sudah ya sudah lanjut usia, bahkan itu sekarang yang namanya gadget itu kan dia di mana-mana lah gitu ya. Nah, di sini kalau menurut aku memang yang sekarang masif itu banyaknya terjadi kekerasan juga itu, karena memang akses terhadap komunikasi dengan media sosial itu sangat mudah gitu. Nah, itu juga sebetulnya sempat miris tadi ya, karena memang ada yang memang kasus yang pernah bergulir itu kan yang mengenai Nuril itu, baik Nuril itu, itu kan sebetulnya hanya kekerasan verbal. Dan ketika memang mereka itu, ya dia itu mempunyai tujuan untuk mengungkap gitu, tapi ternyata malah jadi kena serangan balik gitu. Dan itu juga adalah salah satu contoh yang sangat memprihatinkan kalau menurut saya. Nah, bagaimana kita bisa merasa terlindungi perempuan yang memang untuk menyuarakan adanya keberadaan daripada kekerasan itu sendiri malah diserang balik gitu. Sebetulnya ini juga adalah kritik kita juga terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, lembaga hukum yang memang harusnya lebih bisa mendukung gitu, lebih bisa mengayomi, lebih bisa melindungi kepada perempuan-perempuan. Jangan sampai ya akhirnya ya jatuhnya kepada marginalisasi terhadap perempuan itu sendiri gitu, ketika memang tidak adanya keputusan yang keadilan untuk perempuan itu sendiri gitu. Begitu tadi ya. Oke, artinya memang ini bukannya justru membaik tapi justru malah memperparah begitu. Makin ya Taida ya. Semakin memperparah, dan juga tadi disebutkan juga kasusnya juga ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Taida, nanti kita lanjutkan lagi ya, obrolan kita ini semakin menarik dan mudah-mudahan ini membuka wawasan dan juga pencerahan ya mungkin bagi para kaum laki-laki yang sedang menonton kita juga di Sultan TV. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa usai jeda berikut, tetap bersama kami dalam Bincang Hari Ini. Thank you.
dipandu langsung oleh Hosi Tukang Gombal. Pakai baju warna kuning hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya dalam bincang hari ini masih bersama dengan Teh Ida dari RPA Provinsi Banten. Ini kita patut apresiasi dan bangga sekali ya. Ini muncul kembali salah satu semangat yang memang ini sama-sama ingin melindungi perempuan, kemudian juga bersama-sama menyuarakan terkait dengan pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak yang tadi disebutkan di segmen sebelumnya oleh Teh Ida, ini justru malah semakin meningkat bukan menurun. Padahal suara-suara perempuan ini terus disuarakan barangkali, dan juga dalam momen-momen Hari Perempuan juga ini terus disuarakan terkait dengan semangat perempuan dan juga kesetaraan gender begitu ya Teh Ida ya. Oke, sambil menunggu nanti pemirsa juga boleh melayangkan pertanyaan ya di kanal YouTube kita di sultantv.co. Silakan untuk bertanya langsung, ini mumpung ada Teh Ida begitu ya. Ini menarik sekali Teh Ida. Ngobrol aja. Oke, kita sudah masuk satu pertanyaan. Mungkin barangkali saya mau bacakan dulu ya, dari Agus Maulana. Teh Ida, RPA ini kan baru hadir namun memiliki semangat yang bagus. Apa hambatan RPA dalam membangun kesadaran eksistensi gender di Provinsi Banten? Pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya. Artinya ini adalah menjadi apa ya, semangat kita sendiri juga ya. Artinya hambatan ya berbicaranya. Iya betul. RPA itu juga memang kita terbilang masih belia ya, kalau di Provinsi Banten itu sendiri. Makanya kemarin juga pasca pelantikan dan juga alhamdulillah kita pelantikan di Gedung Negara, kemudian juga kemarin telah melaksanakan upgrading dan juga raker bagaimana kita bisa merencanakan atau mencanangkan program-program RPA untuk ke depan. Untuk sampai hari ini hambatan daripada RPA itu sendiri memang ada berbagai hambatan tentunya dalam bagaimana kita menyentuh masyarakat, bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasannya tadi itu yang seperti sudah saya sampaikan, tugas daripada perlindungan terhadap perempuan dan juga anak itu sendiri adalah tugas bersama. Dari kebetulan kami juga selain memang penguatan internal di pengurus RPA itu sendiri atau di lembaga RPA itu sendiri, kita juga mulai membangun jejaring bermitra dengan dinas-dinas terkait seperti P2 TP2A, kemudian DP3 AKKB, kemudian dengan Polda, dengan lembaga-lembaga lainnya yang memang konsen terhadap isu perempuan dan juga anak. Hambatannya yang pertama sih lebih kepada
keberadaan RPA itu sendiri kan masih belum banyak dikenal di masyarakat. Artinya kami juga butuh tenaga ekstra untuk bagaimana kita juga memperkenalkan keberadaan RPA dan juga perannya. Karena bagaimanapun pentingnya masyarakat mengetahui adanya RPA. Karena apa? Ketika misalkan terjadinya kasus-kasus yang terjadi di lapangan, di masyarakat, masyarakat harus tahu bahwasanya ada RPA yang memang media yang siap untuk bisa mendampingi kasus-kasus yang ada di masyarakat, khususnya dalam kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Artinya siap melapor. Kita juga insya Allah ini sedang perapihan penguatan internal, bagaimana kita juga bisa supaya akses dari masyarakat ke kami itu lebih cepat gitu, terus juga lebih mudah. Kami juga membuka layanan hotline, terus juga website dan sebagainya. Itu yang pertama sih, mungkin kami belum banyak dikenal di masyarakat. Kemudian juga berbicaranya, kami adalah organisasi yang non-profit ya. Bagaimana di sini kami bersuadaya bersama-sama mempunyai niatan baik lillahi ta'ala, agar kami bisa membantu bermaslahat, menjadikan maslahat untuk orang banyak, khususnya di perempuan dan anak itu sendiri. Bagaimana kami bisa menjadikan perempuan-perempuan yang sama-sama kita bisa produktif sama-sama, begitu. Itu aja. Jadi setiap kegiatan tentunya kami harus harus bisa memecahkan permasalahan. Yang terpenting kami mengadakan kegiatan, semuanya berjalan tapi dengan keterbatasan yang ada. Itu aja sih hambatannya. Terus juga ini sih lebih kepada memberikan pemahaman kepada masyarakat itu sulit. Terkadang begini, ketika misalkan RPA akan terjun ke lapangan, akan mencoba mengidentifikasi permasalahan tersebut, kasus tersebut, terkadang juga yang jadi hambatan itu adalah ketidakpercayaan masyarakat yang mungkin khawatir ada ikut campur tangan orang lain yang tadi itu. Kami juga harus berusaha untuk meyakinkan gitu, bahwasanya kami di sini berdiri untuk mencoba berada di pihak yang memang membutuhkan layanan ataupun bimbingan, arahan dari kami untuk bisa melanjutkannya ke lembaga-lembaga yang memang berkaitan dengan penanganan hukum misalnya, begitu. Jadi itu juga adalah salah satu hambatan dari kami. Ya. Mungkin itu sih. Belum terkenal ya, belum dikenal. Belum, gitu ya, iya, masih tahap untuk terus mencoba menggaungkan ada keberadaan RPA itu sendiri. Oke, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu cara juga ya Teh, untuk memperkenalkan RPA di hati Banten. Masyarakat di Provinsi Banten, begitu, melalui siaran Sultan TV. Teh, kemudian ini ada pertanyaan kembali Teh dari yang lain, bicara soal perempuan nih katanya, kalau kekerasan terhadap laki-laki ada atau tidak? Oh iya, baik. Langsung ya. Sebetulnya yang seperti saya sampaikan, berbicara kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki itu sebetulnya ada ya. Laki-laki pun ya terkadang memang ada juga gitu, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi objek kekerasan. Tapi mungkin karena yang seperti tadi saya sampaikan, pemahaman terhadap kesetaraan gender di masyarakat itu yang akhirnya menjadikan banyaknya kasus perempuan itu didominasi oleh perempuan gitu. Tapi sebetulnya ada, laki-laki pun ada. Tapi yang sangat rentan itu adalah perempuan, resistensinya begitu. Ada sebetulnya. Ada sebetulnya, tapi kemudian kalau dikalkulasikan kasusnya lebih banyak perempuan. Oh, lebih didominasi oleh perempuan, sangat dominan sekali. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan, barangkali kalau Teteh mau jawab, mangga. Kesetaraan gender menurut Islam seperti apa? Mungkin ini pendapat Teteh aja ya. Baik, saya sih sempat ada sih ya, sedikit note ya, sebentar. Kalau untuk kesetaraan gender terhadap Islam ya. Ada di sini, sebentar ya. Baik. Responsif gender ya. Di sini ada, kalau dari acuan yang pernah saya baca, kemudian saya note, saya tulis ya. Katanya kan ya ayyuhalladzina inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum annallaha 'alaihim khairun.
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal, mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia dan diantara kamu adalah di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Artinya begini, berbicara kesetaraan gender ya, perempuan dan laki-laki itu sebetulnya kita itu mempunyai hak yang sama sebetulnya. Dalam apa dulu? Dalam berpartisipasi, mengeluarkan aspirasi, kemudian juga tapi artinya di sini kita juga harus akan tahu di mana kodrat kita sebagai laki-laki, di mana sebagai perempuan, dan juga bagaimana perannya sebagai laki-laki. Yang akhirnya begini, artinya saya sih tidak keluar daripada pemahaman saya mengenai perempuan itu sendiri, membenarkan gitu, maksudnya bahwasannya kita itu sama dengan laki-laki. Tidak, sebetulnya tidak, memang okay. Ada hal-hal yang memang harus seimbang, ada hal-hal yang memang tidak bisa dirubah. Seperti apa? Kodrat perempuan adalah secara jenis kelamin, kita adalah perempuan. Berbicara kodrat perempuan adalah mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, menstruasi, menjadi ibu dan lain sebagainya. Itu yang tidak bisa dipertukarkan dengan seorang laki-laki gitu. Nah, itu secara kodrati, bagaimana kita sebagai perempuan, kita tidak akan terlepas dari posisi kita nanti akan menjadi seorang ibu, akan menjadi seorang istri yang memang sudah diatur nanti di dalam bagaimana arahan-arahan kita di dalam syariat Islam begitu ya. Tapi juga berbicara kesetaraan gender, peran perempuan itu bukan hanya sebatas berada di peran domestik, yang kemudian adanya muncul laki-laki itu berada di ranah peran publik gitu. Nah, di situ akan ada munculnya ketidaksetaraan gender itu sendiri. Artinya begini, kalau berbicara perspektif dalam Islam, saya sih lebih kepada kita mempunyai hak-hak yang sama terhadap perempuan. Seperti kita bisa menjadi misalkan politisi mungkin, kemudian juga guru di luar misalkan. Jadi hak-hak seperti itu tidak harus karena kita perempuan misalkan, yang memang harusnya adanya di pekerjaan domestik di dalam rumah, tidak harus keluar. Tapi gitu, saya juga sebagai perempuan itu kodrat kita sebagai perempuan dan sebagai seorang istri itu harus tetap kita jalankan. Itu artinya balance gitu. Itu aja sih Teh. Artinya bukan harus sama dengan laki-laki. Bukan, gitu ya, sebetulnya enggak gender. Karena ya itu tadi, kesetaraan gender itu memang kita harus bisa memahami peran daripada perempuan dan juga laki-laki itu sendiri gitu, tanpa harus menyalahi kodratnya gitu. Oke, Taida, kalau bicara soal pelecehan yang mungkin tadi semakin meningkat, namun setuju tidak sih Teh kalau kita bicara soal peranan perempuan juga ini sudah semakin berkembang di publik? Oh iya, sebetulnya kalau sekarang ya peran perempuan di publik juga sudah mulai bagus ya. Artinya banyak yang memang perempuan-perempuan yang berada di posisi-posisi strategis, kemudian juga nggak sedikit juga perempuan-perempuan itu yang memang sekarang itu banyak memegang kebijakan-kebijakan, yaitu artinya kesetaraan gender itu sudah mulai terbentuk gitu kan. Tapi memang masih terbilang belum berhasil, karena belum merata gitu, belum ke masyarakat itu juga masih selalu, ataupun laki-laki itu kayak menganggap perempuan lah tetap masih di bawah laki-laki gitu, padahal ya sebetulnya perempuan itu kompeten, mampu gitu untuk bisa menjalankan apa-apa yang memang di ranah publik, mungkin bisa memimpin juga bisa gitu. Jadi saya sih sangat apresiasi sekali sama perempuan-perempuan hebat di luar sana yang memang sekarang kiprahnya itu lebih mereka dengan kaum-kaum intelektualnya bisa menjadikan di publik itu bisa berkembang gitu. Jadi ya seperti itu. Dan tidak hanya mengandalkan perasaan ya. Tidak cuma baperan. Karena ini banyak juga yang menganggap bahwa ya udah deh perempuan mah baperan.
gampang nangis, kalau laki-laki kuat. Benar nggak sih teh kalau perempuan ya, lebih lemah tapi laki-laki lebih kuat? Jadi memang perspektif seperti itu sih emang dari itu sudah terbentuk dari kita terlahir mungkin ya, berbicara perempuan yang memang kayak sepertinya kita lebih di apa kait-kaitkan dengan dari warna aja, misalkan perempuan udah itu dari warnanya warna pink gitu kan, terus yang kayak gitu gitu, itu juga sebetulnya sudah ada citra gitu di dalam diri perempuan itu, memang kesannya itu ya kita mah melankolis, lemah gitu, yang memang harus dilindungi. Ya sebetulnya memang betul gitu, kita butuh disayang gitu kan, emang secara apa ya, secara alamiah itu memang ya itu adalah perempuan. Tapi sekali lagi itu berbicara kesetaraan mah, kesetaraan gender itu sendiri sih lebih kepada mendapatkan hak-hak dalam berpartisipasi untuk pembangunan sebetulnya itu sih menurut saya. Dan mungkin keadilan begitu ya, ya terhadap betul. Kasus dan lain sebagainya ya, ini harus betul, tidak betul. Selalu perempuan yang menjadi korban begitu ya. Betul. Oke, Pak, ini ada pertanyaan kembali dari di kanal YouTube kita. Jenis pelecehan kepada perempuan apa saja teh yang dilindungi? Apakah wanita wajib dilindungi? Oh iya. Kekerasan yang apa tadi? Yang dilindungi mungkin yang ditangani oleh RPA begitu kali ya gitu. Kasusnya. Kalau dari RPA sendiri dan juga lembaga-lembaga hukum lainnya, menurut saya sih semua ada jenis bentuk kekerasan seperti apapun itu jelas sangat perlu di apa ya? Dilindungi, artinya semua jenis kekerasan itu tidak ada pembenaran gitu. Yang kemudian berbicara perempuan harus dilindungi, oh jelas tentu sangat. Berbicara perempuan, sebetulnya perempuan itu adalah apa ya, sosok yang bisa menghantarkan khususnya bangsa ini juga kepada arah yang lebih baik tentunya. Karena bagaimanapun sebetulnya perempuan yang memang apa ya, ketika misalkan anak terlahir pun gurunya daripada anak, yang memang bibit-bibit itu juga terlahir dari perempuan yang memang akan dibina, dididik, di apa namanya, dibesarkan oleh perempuan hebat gitu. Jadi emang perempuan itu butuh dilindungi, sangat sangat butuh sekali, harus dilindungi jelas. Terus juga kemudian berbicaranya perempuan kenapa harus dilindungi, juga harus kita harus membuka mindset bahwasanya perempuan itu sebetulnya banyak juga loh kemampuan-kemampuan, keahlian dan sebagainya, malah lebih telaten, malah lebih intens terhadap mengerjakan suatu pekerjaan misalnya. Ya seperti itu. Jadi banyak yang memang harus dilindungi dari kekerasan itu sendiri, kan sebetulnya sekarang banyak yang terjadi di masyarakat, sampai ada yang istrinya di apa namanya, dieksploitasi ya. Sampai ada istrinya yang dalam keadaan hamil ditendang, diinjak. Ya banyak sekali kalau kita melihat apa ya, fenomena-fenomena atau kasus-kasus yang terjadi di mengenai perempuan itu sendiri. Artinya belum selesai ya? Oh, sangat-sangat belum selesai. Dan sangat... Karena di tengah masyarakat juga ini ngapain sih ngomongin perempuan lagi, gitu ya. Karena sebetulnya memang belum selesai dan ya ini apa kasusnya juga justru dari semakin meningkat begitu. Nah, ini ada pertanyaan kembali, jenis kekerasan atau pelecehan kepada perempuan dengan ucapan apa termasuk pelecehan juga teh? Jelas, berbicara kekerasan itu di sini juga ada. Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender pada laki-laki dan perempuan, dan dapat mengakibatkan penderitaan atau secara fisik, seksual, psikologis, kemudian berupa ancaman, paksaan, kemudian berbagai bentuk lainnya yang merampas kebebasan seseorang. Nah, dari penjelasan ini saja jelas ketika misalkan adanya kekerasan secara verbal, secara melalui ucapan saja, misalkan pelecehan di media sosial ataupun di via telepon atau di via WA, itu juga sudah masuk ke ranah pelecehan ataupun kekerasan itu sendiri, jelas itu masuk. Dan itu juga bisa kita dampingin, harus kita laporkan tetap gitu, karena itu adalah termasuk kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Oke, dan kalau dibiarkan justru ini malah semakin menjadi-jadi. Malah makin melebar dan meluas, dan akan ya nanti arahnya itu bukan hanya kepada kekerasan dari ucapan saja, ataupun mungkin kekerasan misalkan
bukan kepelecehan ya, seperti kayak mengucapkan kata-kata kotor dan sebagainya, itu udah termasuk kekerasan. Oke, itu termasuk kekerasan ya. Dan khawatirnya ini juga akan mempengaruhi psikis tadi ya Teh ya, dari penjelasan sebelumnya. Itu pasti, itu pasti akan mempengaruhi ke psikologis itu sendiri. Oke, Teh Ida, kita bicara lagi soal RPA. Kemudian tadi kalau disebutkan bahwa ini kan non-profit, kemudian tadi barangkali kadernya juga nih yang memiliki semangat sama begitu ya untuk menyuarakan suara perempuan, insya Allah. Kemudian kalau kita ingin bergabung Teh di RPA, yang barangkali saya juga tergerak nih barangkali untuk sama-sama menyuarakan suara perempuan begitu. Ya. Bagaimana Teh? Berbicara rumah perempuan dan anak, kita di sini sifatnya adalah untuk humanity. Sosial yang kita gaungkan adalah bagaimana kita bisa menjadi maslahat untuk orang banyak. Pertama itu bagaimana kita bisa sama-sama merasa perempuan itu tidak sendirian. Perempuan itu ada loh beberapa lembaga, salah satunya RPA yang memang siap untuk menampung, siap untuk mendampingi, bahwasanya kalian nggak sendirian. Ada di sini lembaga yang memang concern untuk isu-isu perempuan gitu. Jadi ngerasa di luaran sana ketika adanya keberadaan RPA ini, oh iya kalau ada apa-apa ya kayak saya bisa curhat nih, minimal curhat dulu deh ke RPA gitu. Nah, dan sifatnya RPA itu sendiri juga kita general, universal. Kita tidak membatasi. Atau misalkan yang harus masuk RPA itu misalkan berasal dari kalangan mahasiswa aja misalkan. Enggak mesti, walaupun memang realitanya alhamdulillah dari pengurus itu juga kebanyakan juga dari basic-basic aktivis-aktivis perempuan, dan juga laki-laki juga ada ya. Laki-laki pengurusnya laki-laki juga ada. Dan RPA Provinsi Banten ini alhamdulillah kita juga menaungi 8 cabang di kabupaten dan kota. Alhamdulillah kemarin juga kita sedang melaksanakan kegiatan di Anyer, itu rapat upgrading dan juga raker Kabupaten Serang dan juga Kota Cilegon. Alhamdulillah di cabang-cabang juga sudah mulai bergerilya, sudah mulai bergerak, menguatkan internalnya, kemudian juga mencoba bangun jejaring dengan mitra-mitra terkait juga. Alhamdulillah di bawah, karena kita pun akan selalu berkoordinasi dan saling berkesinambungan untuk kegiatan-kegiatan ataupun penanganan kasus-kasus di daerah itu sendiri. Betul, tentunya memang tugasnya ini berat kalau RPA sendirian ya Teh ya. Jelas. Karena alhamdulillah kemarin juga kita sempat silaturahim juga dengan Kapolda, dengan jajaran Polda, di mana alhamdulillah adanya juga apresiasi dan juga artinya mereka juga siap untuk bermitra dengan kami, untuk backup-an ke kami gitu. Karena bagaimanapun RPA tidak bisa kalau untuk berjalan sendirian. Betul, gitu. Terlalu berat ya Teh ya. Iya. Oke. Teh Ida, kita masih ada satu segmen terakhir begitu. Baik. Nanti mungkin akan ada yang disampaikan dari Teh Ida nih beberapa hal yang barangkali ini semakin bisa mencerahkan kita ya terhadap perempuan dan juga anak. Pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Kami dari Mantra, marginal tradisi merajut kekuatan Nusantara. Saksikan terus Musik Everything di setiap hari Senin jam 16.30 di channel YouTube sultantv.co. Thank you.
Pemirsa, kita masih bersama dengan Teh Ida dari Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Banten di bincang hari ini begitu. Luar biasa sekali tadi pembahasan kita, sangat menarik ya. Mudah-mudahan ini semakin mencerahkan dan juga semakin memberikan informasi dan penguatan terhadap sensitivitas kita terhadap perempuan dan juga anak di lingkungan kita. Teh Ida, barangkali pemirsa yang sedang menonton ini ada unek-unek begitu ya, atau mungkin mengalami pelecehan seksual sebelumnya, atau mungkin pelecehan verbal dan lain sebagainya, ingin ke RPA itu kemana Teh? Alamatnya barangkali atau hotline-nya mungkin bisa disebutkan oleh Teh. Baik, kalau untuk sementara sekarang ini kita berada di Grand Apple, kalau kita akan berkumpul. Kalau dari hotline-nya sendiri ke nomor saya aja dulu. Boleh disebutkan boleh Teh? Boleh, 08 12 19 33 37 54. Langsung ke Teteh aja? Boleh, gak apa-apa, nanti saya sambungkan ke yang karena sebetulnya sekarang itu masih dibuat kayak website, hotline dan sebagainya, karena kebetulan kita juga barusan selesai raker dan buat program-program yang artinya kami juga masih perapihan internal gitu. Perapihan internal, tapi ya? Insya Allah mulai dari sekarang sudah mulai kita sudah mulai terjun untuk bisa ke masyarakat ketika misalkan adanya terjadi isu-isu perempuan di lapangan gitu. Oke, kalau untuk media sosialnya Teh, barangkali bisa direct message atau lainnya. Baik, kalau untuk media sosialnya itu ada at RPA Banten, yang kemudian kalau saya pribadi di at Farida Azhurfa. Itu aja. Oke, banyak sih nanti ya. RPA-RPA yang lain di sana, di kabupaten, cabang juga ada, kabupaten, kota. Betul, dan tadi RPA sudah disebutkan Banten. Ya, apa pengurusnya sudah ada di 8 kabupaten dan kota iya, se-provinsi Banten. Se-provinsi Banten. Oke, mudah-mudahan ini semakin bisa membantu masyarakat ya, terkait dengan pengaduan perempuan dan juga anak. Teh, ini sayang sekali, kita harus berpisah begitu ya, karena memang ini harus dipisahkan oleh waktu. Padahal ini kalau ngomongin perempuan barangkali ini tidak cukup ada habisnya. Satu jam dan juga tidak ada habisnya Teh ya. Oke, mungkin terakhir Teh Ida ingin menyampaikan apa nih? Baik, hari ini pertama saya sekali lagi sangat berterima kasih juga kepada pemirsa yang ada di rumah ataupun di kanal YouTube dan yang lainnya. Artinya sahabat-sahabat semua di sini ada giroh tersendiri juga yang akhirnya ketertarikan bagaimana kita melihat gitu realita yang ada mengenai perempuan itu sendiri gitu. Bagaimana ancaman untuk perempuan itu sendiri gitu. Bahwasanya realita yang ada ketika memang secara kuantitas gitu kan, presentasi dari kekerasan, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu akhirnya selalu meningkat. Artinya di sini belum tuntasnya upaya-upaya pemerintah maupun lembaga-lembaga yang konsen terhadap isu perempuan, yang akhirnya ini menjadi PR kita bersama. Saya harapkan juga kepada selain memang di pengurus RPA gitu dan juga lembaga-lembaga yang memang konsen terhadap pendampingan isu-isu perempuan dan juga anak, itu juga saya harapkan kepada mitra pemerintah, kemudian masyarakat, media, kita sama-sama harus menjadikan kita harus bergandengan tangan, harus sama-sama berkolaborasi bagaimana supaya kita saling mendukung, mensupport supaya terjadi meminimalisir terjadinya kekerasan-kekerasan itu sendiri. Jadi itu memang PR kita bersama, Teh Dea dan juga sahabat-sahabat. Ini bukan hanya tugas dari pemerintah, ini bukan hanya tugas dari RPA, tapi bagaimana ini PR kita bersama, bagaimana bisa menuntaskan, memutus mata rantai dari kasus-kasus yang terjadi kepada kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Kemudian saya ambil conclusion-nya untuk bagaimana kita bisa menstop kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender, khususnya yaitu pemahaman terhadap masyarakat mengenai harus paham gitu bahwasanya perempuan itu butuh dilindungi, perempuan itu butuh diberikan
apa namanya perlindungan dan harus mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan. Berbicara kesetaraan gender yaitu suatu proses yang seimbang dalam memperoleh akses kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Itu yang harus ditekankan kepada masyarakat pemahaman mengenai kesetaraan gender itu sendiri. Sehingga tidak adanya diskriminasi kepada perempuan, kemudian juga merasa perempuan itu adalah perempuan itu ribet gitu, perempuan itu nggak usah ngapa-ngapain gitu, nggak usah mendapatkan hak yang sama terhadap pembangunan, partisipasi dan sebagainya. Itu harus diluruskan stigma-stigma seperti itu. Dan juga kata terakhir dari saya, semoga kita bersama dapat bergandengan tangan memperkuat koordinasi, sinergi dan komitmen agar pola penanganan bencana mampu menumbuhkan ketangguhan kepada masyarakat termasuk perempuan dan juga kelompok rentan lainnya. Kita di sini harus bisa sama-sama saling mensupport, bagaimana kita bisa saling memberikan dukungan satu sama lain supaya kita bisa menuntaskan kasus-kasus ataupun terjadi ketidakadilannya terhadap perempuan itu sendiri. Mungkin itu saja tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Teh Ida sekali lagi. Baik, sudah sama-sama berkenan begitu ya di tengah kesibukannya untuk mampir ke Sultan TV. Momentumnya juga ini pas sekali ya. Hari Perempuan Internasional dan mudah-mudahan ya, ini memberikan selamat Hari Perempuan Internasional. Selamat ya, Teh Ida, Hari Perempuan Internasional. Semoga perempuan-perempuan khususnya di Indonesia mampu menjadi garda terdepan dalam menyuarakan isu-isu perempuan, tidak enggan lagi untuk mengungkapkan apa yang terjadi di masyarakat. Betul, dan mudah-mudahan dan perempuan berkualitas. Ya, dan pembahasan perempuan kita tidak hanya satu tahun sekali di momentum Hari Perempuan ya Teh. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa terus kita kawal begitu dan sukses sekali lagi untuk RPA Provinsi Banten. Baik, amin. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan dan pemirsa juga ini semakin mengenal begitu ya adanya kehadiran RPA dan juga bisa membantu masyarakat dalam pendampingan hukum khususnya begitu ya. Teh Ida sekali lagi terima kasih, sukses sama-sama untuk semua sahabat-sahabat yang ada di RPA ya. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa kembali hadir lagi di Sultan TV bicara soal perempuan dan juga isu-isu lainnya. Pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda, ini tidak terasa ya kita sudah jam 10 pagi begitu. Terima kasih sudah menyaksikan Sultan TV dan besok kita akan kembali lagi tentunya di tema yang lain tapi di jam yang sama ya, di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhirnya saya Dea Linta Wengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat Hari Perempuan Internasional. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.